Tarik tanganmu emang ngono pisan. Loro. Iya ta? Iya, iklan HP nih. Aku ora. Behel atau kawat gigi saat ini dapat dikategorikan sebagai alat penunjang kecantikan yang sudah tidak asing lagi. Tetapi selalu saja ada keluhan dari pemakainya, terutama dalam cara untuk mengonsumsi makanan, misalnya sisa makanan yang menyangkut atau bahkan bungkus makanan itu sendiri. Hal itu pula yang dialami oleh cewek ini. Dia, momen tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @milaksasingapura. Dalam video berdurasi 33 detik itu memperlihatkan seorang cewek yang tengah berusaha melepaskan plastik cilok dari kawat giginya. Diduga, cewek tersebut baru saja memakan cilok lewat bungkus bagian bawah. Namun, plastik cilok tersebut justru tersangkut di behelnya. Temannya pun mencoba memberikan instruksi kepada temannya untuk menarik plastiknya ke belakang. Namun, cewek tersebut justru menariknya ke depan. Cewek itu pun sempat mengaku kesakitan. Namun, akhirnya plastik tersebut bisa lepas dari behelnya. Unggahan yang sudah dilihat oleh jutaan pengguna itu pun banjir komentar dari warganet. Tak sedikit yang pernah merasakan hal serupa. Memburi, aku jenengnya mbok tarik. Kamu, udah gak? Tarik, tanganmu emang gak bisa. Loro. Iya tau, iya, iklan HP nih. Aku udah ngajar. Ngaco, kayak bisa sih, dilu wait. Sik uwet ini, nah kan iso. Diomongin memburi. Asin nih gimana.